wa idil ghurril muhajjarin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ba jama'a rahimakumullah kita tahu setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan apa yang dia ketahui walaupun hanya satu ayat oleh karena itu mau tidak mau kita harus belajar bagaimana menyampaikan bagaimana menghadapi orang-orang yang kita dakwain. Kita telah masuk kepada pembahasan tentang hak-hak orang yang kita dakwain. Yang pertama kata Syekh Hamud Taruhidi ruhaidi ayyutal mad'u wa yud'a haitsu kana. Dia hendaklah didatangi dan didakwain di mana dia berada. Artinya nggak harus kita manggil mereka untuk datang ke tempat kita. Kalau kita bisa datang ke tempat mereka, maka itulah yang menjadi hak orang-orang yang kita dakwain. Sehingga kita sudah membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan hak-hak orang yang didakwain. Beliau mendatangi mereka, Bahkan beliau mengutus para sahabatnya untuk mendatangi orang-orang yang didakwai. Hak yang kedua adalah memilihkan metode cara yang paling cocok, yang paling sesuai untuk orang yang kita dakwain. Menyamaratakan manusia yang berbeda adalah sebuah kesalahan. Maka kita bagaimana memilih, memilah menyesuaikan cara dan metode kita berdakwah orang yang pemarah orang yang suka harta orang yang uh, ngambekan tentunya berbeda dengan orang yang tidak seperti itu sehingga tugas pendakwah adalah berhati-hati bukan hanya sekedar menyampaikan bagaimana apa yang dia sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa diamalkan. Adapun hak yang ketiga yang akan kita bahas pada malam ini dan hak-hak yang selanjutnya kata Syekh Hamud Ar-Ruhaili al, al matrabu thalith bihi wal hirs alaih. Yaitu kasih sayang kepada orang itu. Harus sayang nih pendakwah kepada orang yang dia dakwain dan semangat kesungguhan agar orang itu dapat hidayah. pendakwah ini harus punya hal itu. Dan itu menjadi hak mereka. Kata Syekh Hamud al ruhairi Hafizullah Ta'ala, Wa dhalika anna du'at ila Allah Ta'ala, Yaqumuna bi'a'malir rusul. Para pendakwah itu sejatinya, Sedang melaksanakan tugasnya, Para utusan Allah Azza wa Jalla. Waqad kana Nabi SAW Nabi SAW Adalah Aktharul anbiya syafaqatan Biman yad'uhum ila Allah Ta'ala Beliau adalah orang yang Paling pengasih kepada orang yang dia Paling bersungguh-sungguh Dalam menyampaikan agama Allah ini Dan beliau juga berkeinginan Bagaimana tuh orang yang didakwahi nerima dakwah ini dan masuk ke Islam. Di banyak ayat Allah Azza wa Jalla menceritakan hal itu. Salah satunya di surat An-Nahl atau ba'afad. Surat At-Taubah ayat 128. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Yang <applause> Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasanya olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan, yakni keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah. Tuh bagaimana beliau benar-benar ingin agar umatnya ini beriman, agar umatnya mendapatkan hidayah. Karena kita mengaku pengikut Rasul s.a.w. apalagi para ulama Yang kata beliau ilm Para ulama itu pewaris Nabi Nabi tidak mewariskan harta Tidak mewariskan emas dan perak Tapi yang diwariskan adalah ilmu Maka beliau telah mewariskan ilmu yang harus diamalkan oleh para pendakwa yang mengaku pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 37 di surat An-Nahl ayat 37. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Jika engkau wahai Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Subhanallah, jemaah. jadi memang ada orang-orang yang yang sulit diajak untuk masuk Islam, yang kadang-kala -kadang dia mati dalam kondisi kafir. Maka Allah azza wa Jalla menghibur Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya engkau nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah sesatkan. Allah tahu nih orang nggak nggak manfaat. Allah tahu dengan isi hati dia. Tapi kita kan nggak tahu. Maka tugas kita adalah berdakwah dan berdakwah dan terus mengajak orang menuju kepada Allah Subhanahu Taala dan berharap orang itu dapat hidayah dari sakingnya semangatnya dari besarnya semangat Rasul SAW dan keinginan orang-orang itu masuk Islam di surat Al-Kahfi ayat 6

maka barangkali engkau wahai Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini yakni Al-Qur'an sampai kayak gitu kesedihan Nabi alaihi salatu karena melihat orang-orang itu berpaling orang-orang itu menolak dakwah Nabi alaihi salatu bertahun-tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Berapa orang yang beriman? Nggak banyak. Tapi tetap pendakwah itu optimis. Insya Allah mereka bisa berubah. Dan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. dalam hadis yang diberikan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan. Mathali kamathali rajulin istauqada Permisalanku itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api, api di malam yang gelap ulita. Falamma adha'at ma Ketika api itu sudah terang, ada panas dan ada cahaya yang ditimbulkan oleh api tersebut. Ja'al al-farashu wa ad-dawab allati finnar yaqna fiha. Akhirnya datang tuh serangga-serangga, binatang-binatang yang kecil-kecil menuju ke api, pikirnya dia cahaya. Mereka sedang menuju ke api. Kalau mereka masuk terbakar. Apa yang terjadi dengan orang itu? Waja'ala <tuh> yahjuzuhunna wa yaglibnahu. fiha. Akhirnya dihalangi nih serangga-serangga supaya nggak masuk ke api tapi serangga itu tetap masuk ke api akhirnya mereka jadi terbakar. masalukum. Itulah permisalan aku dengan kalian ini dengan umat manusia ini. Ana akhidun aku pegangin tuh tali-tali sarung kalian, pinggang kalian, aku pegangin supaya kalian nggak terprosok di dalam api neraka. Wa antum tafallatuna min diadai. Tapi kalian terlepas dari tanganku. Beliau benar-benar semangat, jemaah. Ya, mah. Dan ini, semangat ini diwariskan kepada para sahabatnya. Yang mereka melanjutkan dakwah Nabi alaihi salatu Coba kita ambil contoh Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah Azza wa memberikan hidayah kepada Mus'ab bin Umar, anaknya orang kaya yang begitu disayang sama orang tuanya, tatkala dia masuk Islam, maka segala kemewahan, segala kelezatan, kenyamanan itu hilang dari kehidupan Mus'ab bin Umar. Tapi dia hidup penuh dengan kebahagiaan. Mus'ab bin Umar diutus ke Madinah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, kira-kira setahun sebelum itu. Berangkatlah Mus'ab ke Madinah untuk berdakwah. Untuk mengajak orang-orang kepada Islam dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran Karim. Ibnu Hisham, Ibnu Kathir dan Al-Bayhaqi itu menceritakan kisah Mus'ab bin Umar bersama Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Bagaimana masuk Islamnya dua tokoh orang-orang Ansor ini. Ceritanya nih, As'ad bin Zurarah, ini salah satu yang berbaikat kepada Nabi Wasallam pada bai'ah Aqobah yang pertama atau yang kedua Mus'ab bin Umar tinggal di rumahnya As'ad bin Zurar. Disediakan tempat. Mus'ab kan nggak tahu dengan kondisi masyarakat Medina. Dia nggak kenal siapa fulan, siapa fulan. Maka dia perlu pendamping. Ini juga metode yang benar dalam berdakwah. Ketika ada seorang ustadz dari luar kota yang ditaruh di sebuah desa, ditempatkan di satu tempat, maka dia harus punya pendamping. Apa tujuannya pendamping ini? untuk ngasih tahu, oh ini lo fulan kayak gini, ini fulan kayak gini, nih fulan kayak gini. Sehingga memilihkan metode yang tepat itu terjadi karena dia tahu siapa yang dia dakwain. Disebutkan bahwasanya suatu hari As'ad bin Zurarah pergi bersama Mu'ad bisa Mus'ab bin Umar menuju ke kampungnya Bani Abdil Ashhal dan Bani Rufar atau Wafar, maka masuklah mereka di satu kebun dari kebun-kebunnya bani Wafar, lalu mereka duduk di ada sumur di sana namanya bir Marak dan orang-orang yang udah Islam datang menuju ke kebun itu, mereka mau belajar Musab bin Umar, Saad bin Mu'ad dan Ustadz bin Khudair disebutkan dua orang ini adalah Tokoh atau pemimpin dari Bani Abdil ashani yang pada waktu itu masih dalam kesyirikan. Ketika Saad bin Mu'ad dan Ustadz bin Khudair mendengar tentang adanya perkumpulan di sebuah kebun, maka Saad mengatakan kepada Ustadz bin Khudair, "Idhab ataya. Engkau pergilah, jumpain dua orang nih yang telah mendatangi kita." untuk membodoh-bodohin orang-orang lemah di antara kita. Hardik mereka, usir mereka. Larang mereka untuk mendatangi tempat kita. Ini ada penolakan. Artinya dakwah ini ditolak. Akhirnya berangkatlah Ustadz bin Khudr. Berangkat dia. Kata sebelum berangkat, Kata Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Usaid bin Khadir, As'ad bin Zurarah itu anak bibiku. Dia itu misananku. Kalau bukan karena itu, aku yang akan berangkat menyelesaikan urusan ini. Cuma karena dia sepupuku, aduh takut ributlah urusan keluarga nanti, engkau lah berangkat. Maka Usaid bin Khadir berangkat dengan tombaknya. Menuju ke kebun tempat kajian. Ada pengajian di sana. Ketika As'ad bin Zurarah dari kejauhan melihat Usaid bin Khudair, maka di sini perannya As'ad bin Zurarah yang dia adalah orang Medina, dia berkata kepada Mus'ab, Hada sayyidu Ini nih pemimpin kaumnya, dia udah datang nih. Artinya kita nggak perlu datang, dia yang datang ke kepada kita. Fasduqillah Engkau hendaklah benar-benar mengikhlaskan niatmu dalam mendakwain dia. Apa kata Musa bin Umar? Iya, jelas, ukelimu. Kalau dia duduk, aku akan ngomong sama dia. Artinya, ketika berdakwah, itu kalau orang itu marah-marah, berdiri, pegang tombak, lalu dikasih nasihat yang ada, berantem nantinya. Maka Mus'ab, inilah pentingnya pendakwah itu belajar bagaimana mendakwahi. Musa mengatakan, "Kalau dia duduk, aku dakwain. Aku akan ngomong sama dia." Kalau duduk. Maka datanglah Usik. Menghadap keduanya dengan tombak di tangannya. Dia memaki sambil mengatakan, Maja Apa yang membawa kalian berdua ke tempat kita ini? sefihan du'afana. Ah, kalian bodoh-bodohin budu itu orang-orang yang ngerti apa-apa. Iktazilana inkanat lakuma Aku minta kalian meninggalkan tempat ini. Pergi kalau kalian masih sayang sama nyawa kalian. Ini ungkapannya sudah ancaman pembunuhan kepada seorang pendakwah. Apa kata Mus'ab? Kata Mus'ab, Awatajlis fatasma mau engkau duduk. Kau dengarkan dari kita. Fa'in radita amran qabil kalau engkau senang sama apa yang aku ucapkan, yang kau terima. Wa in tahu, kufa Kalau engkau enggak suka nanti ternyata, ya sudah kita akan uh, berhenti menyampaikan yang kau enggak suka. Qala softa. Kata Ustaz bin Khudair, ah, ini fair kayak gini nih. Artinya kalau senang nerima, kalau enggak senang ya udah. Aku enggak terima gitu loh kalian jangan dakwah lagi di sini. Iya kata dia, sudah. Thumma raka zahirbatah wajalas tombaknya ditancapkan ke tanah, lalu dia duduk. Fakallamahu mus'ab bil islam. Maka Islam, bagaimana nih semangatnya Mus'ab? Semangatnya As'ad bin Zuror agar Ustadz bin Khudair masuk Islam kasih tahu tentang agama Islam ini, kasih penjelasan. Wa ta'ala alaihi al-Qur'an dibacakan ayat-ayat Quran. Apa kata As'ad as bin Zura? "Fa wallahi fi wajhi islam qabla Demi Allah, kita tuh udah tahu ada Islam di diri dia dari wajahnya udah kelihatan dia ini suka sama Islam sebelum dia bicara. Sebelum ngomong, kita udah meraba nih kayaknya nerima nih agama Islam ini sumah betapa baiknya betapa bagusnya dan indahnya perkara yang kau tawarkan apa yang dilakukan orang kalau mau masuk kepada agama ini lihat jamaah berangkat dalam kondisi hati penuh emosi untuk membubarkan pengajian itu yang diinginkan Ternyata di akhirnya dia masuk Islam. Dia katakan, nah, kalau engkau mau masuk agama ini, engkau mandi, engkau bersihkan pakaianmu. Kalau engkau katakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, kemudian engkau salat dua rakaat. Faqama waqtasal. Ustaz bin Khudar ini bangun, mandi, membersihkan bajunya, kemudian bersyahadat, kemudian salat. Setelah itu apa kata Ustaz bin Khudar? Nih kita bicara semangat teman-teman nih kadangkala dapat hidayah, udah hijrah, tapi semangatnya untuk ngajak orang itu masih lemah. Bayangkan nih Usaid bin Khudair baru masuk Islam beberapa menit. Bagaimana semangat dia untuk mengajak yang lain nih? Apa kata Ustaz bin Khudair? Inna warai rajulan. In tabi'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qawmihi. Di belakangku ini ada satu orang. Kalau dia ngikutin kalian berdua, kalau dia masuk Islam, maka satu pun dari kaumnya nggak akan ada yang tidak masuk Islam. Semua bakal masuk Islam. Wasa Sekarang aku akan bawa dia ke tempat kalian. Ini loh kesungguhan dalam berdakwah. Semangat yang besar mengajak orang untuk ikut dalam agama Allah ini. Bukan semangat untuk bekerja cari duit doang kita. kadang kala kita datang kajian, ya ada yang untuk jualan, ini itu macam-macam. Boleh nggak apa-apa jualan di kajian. Tapi bagaimana engkau bisa membawa orang untuk datang pengajian. Maka Ustadz bin Khudair mau bawa nih Sa'ad bin Mu'ad. Dia ambil tombaknya, dia balik. Saat ini lagi kumpul sama kaumnya. Di tempat yang tadi mereka lagi duduk bersama. Bersama Ustadz bin Khudair. Ketika datang Ustadz bin Khudair. Dilihat sama Sa'ad. Saat melihat. Apa kata Sa'ad? Ahli fubillahi. Aku bersumpah dengan nama Allah. Ini Ustadz bin Khudair. Datang dengan wajah yang berbeda dengan tatkala. Dia berangkat tadi dari diri kalian ketika sampai di depan mereka ditanya oleh Sa'ad Ma fa'alta? Apa yang kau kerjakan sama mereka? Kalau oh, aku sudah ngomong sama dua orang tuh. Demi Allah, aku kok melihat nggak ada apa-apa. Aku sudah larang keduanya tapi. Ah, mereka berdua mengatakan naf'al ma'ahbab. Kata mereka, ya sudahlah kita akan lakukan apa yang engkau maui. Marah nih. Sa'ad bin muat Artinya kok kayaknya nggak ada hasil ini. Maka saat ngambil fa al-hirbah min yadi diambil tuh tombak dari tangannya. Ustaz bin Khudair. Katanya apa? Ma'ara ka'agnai tajian. kau gak ada manfaatnya. Kau gak berbuat apa-apa kayaknya sama mereka. Diambil tombaknya. Dalam sebuah riwayat dia pakai baju besinya. Sa'ad bin muat ini. ...kemudian pergi menuju kedua orang ini. Menghadapi Mus'ab bin Umair bersama As'ad bin Zurarah. Ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, As'ad bin Zurara mengatakan kepada Mus'ab bin Umair... ...Ai Mus'ab, Mus'ab. Ja'aka wallahi sayyidu man wara min wara'ihi qawmuhu. Mus'ab. Oh, Ini yang datang nih. Pemimpin. Yang di belakang dia kaumnya dia itu ikut apa kata dia. Ikut apa kata dia. Iyat tabi'ka la yatakhalaf'an kamin humasna. Kalau dia mengikutimu maka. Gak ada yang akan tidak mengikuti nggak ada yang akan berpaling satu pun mereka akan ikut dengan engkau maka kembali asad mengatakan kepada musab hendaklah engkau benar-benar tulus mendakwain orang ini datang saat bin muat dengan garangnya dia tombaknya di tangan dia apa kata saat bin muat dia nggak ngomong sama musab karena nggak kenal sama musab nih dia kenal sama Asad bin Zurarah yang sepupunya. Misalnya dia. Ya Aba Umama. Ama wallahi laula ma baini wa bainak min al-qaraba ma rumta hada minni. Aba Umamah demi Allah kalau bukan masih ada kekerabatan antara aku sama engkau maka engkau enggak akan menyukai apa yang akan aku lakukan tapi engkau kerabatku. Atar syana Nabi Manakal. Gimana engkau itu datang ke kampung kita? Membawa sesuatu yang kita tidak menyukainya? Di riwayat Abu Nu'aim dikatakan, Alamat ta'tina fi durina. Atas dasar apa engkau mendatangi kami, di kampung kami, di rumah-rumah kami, bawa nih orang ini. Bi hadal wahidil faridil tarihil gharib. Ini orang asing yang datang sendirian, yang kerjanya bodoh-bodohin budu orang-orang yang lemah dengan kebatilan dia. Dan mengajak kalian untuk mengikuti dia. Kasar omongnya Musa. Uh, Mu'a, Sa'ad bin Mu'a. Jemaah. Kalau kita tahu ini Usaid bin Khudair. Ini sahabat Nabi yang ketika dia sholat malam baca Quran. Malaikat itu turunnya sampai lampu-lampu itu. Ketika itu Ustadz bin Khudir sholat dia malam, dia di halaman rumahnya, itu kuda dia muter-muter. Sedangkan ada anak kecil dia, dia balita dia. Takut Ustadz bin Khudir ini. Dia segerakan sholatnya, lalu dia melihat ke atas ternyata ada lampu-lampu yang turun. Besok paginya dia cerita sama Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Itu malaikat yang sedang menyimak mau membaca Al-Qur'anul Al Karim. Subhanallah. Kalau engkau terus membacanya, maka orang Medina akan memandang mereka. Adapun Sa'ad bin Mu'ad, kita lanjutkan ceritanya Sa'ad bin Mu'ad. Apa kata Mus'ab kepada Sa'ad? Dia mengatakan, Awatak maukah engkau duduk dulu, engkau dengerin. Fa'in radita amran qabil tahu. Kalau yang aku tawarkan kepadamu engkau suka, yang kau terima. Wah engkau tahu azal angka mata Kalau kau enggak suka ya sudah, kita akan bubar, kita akan meninggalkan apa yang kau tidak sukai. Oh, Oke, okay. bagus kalau gitu. Seperti Usaid bin Qudar diambil tombaknya dia tancap, lalu dia jujuk. Maka di Musab kembali menjelaskan tentang agama Islam ini. Jemaah, ya, kita ini tahu nggak sama agama kita? Bisakah kita menjelaskan kepada orang Ini loh agama Islam kayak gini kadang kalau sebagian kita nggak ngerti apa itu Islam Taunya cuma sholat Islam ini agama tauhid Dijelaskan tentang Islam Dibacakan ayat-ayat Quran kepada mereka orang Arab Mereka faham dengan ayat-ayat tersebut ini kata orang-orang di sekitarnya Fa'arufna wallahi fi wajhi islam qabla kami benar-benar melihat di wajahnya itu Islam sebelum dia ngomong. Jadi dia mendengarkan ayat-ayat ini, wajahnya berubah. Yang awalnya marah, ya, cemberut. Tahu-tahu wajah itu berubah. Hilang kecemberutan, hilang emosi tersebut. Yang ada keceriaan dan berseri-seri wajahnya Sa'ad bin Mu'ad. Apa kata dia? tasna'un aslamtum. Apa yang kalian lakukan kalau orang mau masuk Islam ini? Ya udah kata dia, kau mandi, kau bersuci, kemudian kau bersyahadat, dan kau sholat dua rakaat Dan itu dilakukan. Setelah dia melakukan itu, diambil tombaknya, dia berangkat ke tempat kumpulnya kaum yang tidak dia tadi dari sana. Lalu dia menghadap ke kaumnya. yang lagi duduk-duduk ni. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Ketika nyampe kata orang-orang, oh saat ini berubah juga nih wajahnya. Nggak kayak tadi yang wajahnya marah-marah sekarang enggak sudah. Ketika berdiri di hadapan mereka kata Sa'ad bin Mu'ad. Ya Bani Abdul Ashal ini. Anda ingin menceritakan bagaimana semangat mereka mengajak orang untuk berubah. Untuk jadi lebih baik. Untuk masuk ke agama, pada agama Allah ini. Itu hak mereka. Loh, kewajiban kita sebagai pendakwa. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada kaumnya. Ya Bani Abdul Ashal Wahai Bani Abdul Ashal Kayfa ta'lamuna amri fikum. Gimana ilmu kalian tentang aku di tengah-tengah kalian? Siapa aku nih? Qalu sayyiduna wa afdaluna ra'yan wa aimanuna naqibatan. Ya. Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah orang yang paling baik pendapatnya. Engkau yang paling mulia di antara kami. Paling beruntunglah engkau itu di tengah-tengah kami. Qala kata Sa'ad bin Mu'ad Fa'inna kalama rijalikum wa nisaikum alaiya haramun hatta tu'minu billahi wa rasul Sesungguhnya pembicaraan kalian yang laki yang perempuan buat aku haram Gak boleh ngomong sama aku Sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasul Subhanallah apa yang terjadi dengan Bani Abdul Fa Fawallahi diceritakan ma amsa fi dari Bani Abdul rajulun walam ra illa musliman wa muslimah. Sore hari itu tidak ada satu pun rumah di kampungnya Bani Abdul ashal kecuali mereka sudah beriman semuanya. Ini yang harus dimiliki seorang pendakwah. Jiwa besar yang menginginkan orang masuk Islam. Walaupun kadang kala dia harus mati. Bagaimana ceritanya Urwah bin Mas'ud? Urwah bin Mas'ud ini dari Ta'if. Dia masuk Islam. Dia datang ke kota Medina. Menyatakan keislamannya. Dia sudah sepuh sebenarnya. Tapi dia memang termasuk yang dimuliakan di kaumnya. Ketika dia masuk Islam, dia ngomong sama Nabi S.A.W. Ya Rasulullah biarkan aku pulang. Aku akan mendakwain mereka. Kata Nabi AS, jangan urwa. Kalau nanti kau pulang, aku takut kau dibunuh semua mereka. Kata Urwah bin Masud, ya Rasulullah, aku ini lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka sendiri. Ya udah kata Nabi SAW, berangkat nih, pulang ke Taif, mendakwain kaumnya, gak ada Akhirnya suatu subuh dia naik ke atap rumahnya dia azan. Azan dia. dia. Ingin orang-orang ini mendengarkan. Apa yang terjadi kaumnya pada keluar mereka pada bawa panah. panah Urwah bin Mas'ud dan tewas. Maka ingat, pendakwah itu harus memiliki sifat, dia punya kewajiban atau berkaitan dengan hak yang dia dakwain, kau harus punya semangat kesungguhan mendakwain dia. Benar-benar serius. Bagaimana tuh orang dapat hidayah? Kemudian kata Syekh Hamud al ruhaili Faalad Dā'i ilā ta Allāhī taʿāla harisan ala Pendakwah itu harus semangat, harus sungguh-sungguh dalam memberikan hidayah kepada orang-orang itu. Muṣfīkan alaihim, sayang sama mereka. Sebagaimana wajib juga buat dia untuk ya tidak berlebih-lebihan dalam memberikan nasihat, dalam memberikan arahan. Dia perlu memilih waktu-waktu yang sesuai dengan mereka. Waktu di mana mereka siap untuk menerima. Yang dilakukan oleh Musa, dia kan nggak langsung ngasih tahu kepada Sa'ad bin Mu'ad. Dia mengkondisikan dulu nih Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad nih jamaah siapa? Ingat yang ketika dia meninggal dunia, arusnya Allah bergetar. Gimana tidak satu kampung masuk Islam dengan dia? Baiknya Sa'ad bin Mus bin Umar ketika mau ngomong sama saat nggak langsung ngomong, tunggu dulu duduk dulu gitu loh. Karena orang kalau duduk kan dari yang marah-marah berdiri, kalau duduk emosinya biasanya akan mulai mereda. Kemudian pilih waktu yang tepat sampai mereka benar-benar siap untuk menerima nasihat. Terus uh, jangan sering-sering. Artinya kadang kala kita itu masih nasihat terus sampai orang itu bosen. Menunjukkan enggak anak semangat ya. Jangan sampai membuat orang yang didakwain kabur. Diriwayatkan oleh Abu Wa'il Syaqiq bin Salama qala kana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakiruna fi kulli khamisin marrah. Abdul bin Mas'ud itu setiap kemis ngasih nasihat sama kita, mengingatkan kita setiap hari kemis. Lalu ada seorang yang mengatakan kepada kepada Abdul bin Mas'ud. Apa kata, Ya Abu Abdurrahman, La annaka yawm. Kita tuh maunya kalau engkau ngasih peringatan sama kita, ngasih nasihat sama kita tuh tiap hari. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ama innahu yamna'uni min dhalika anni akrah An aku tuh kenapa tidak melakukan itu karena aku takut membuat kalian bosan jenuh Jadi semangat seorang pendakwah ini juga harus dikontrol Jangan sampai membuat yang didakwain bosan Makanya Abdullah bin Mas'ud dia bisa tiap hari ngasih nasehat tapi dia cuma sepekan sekali setiap kemis dia kasih nasehat karena takut kalian nanti bosan. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna biha makhafat as'amati 'alaina. Aku nih ngasih kalian nasihat jarang-jarang ya. Secara berkala aku memberikan kepada kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nasihat kepada kita juga secara berkala gitu loh. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ali Kenapa kata Abdul Mas'ud makhafat saamati alina? Karena takut membuat kita bosan. Jadi semangat boleh, tapi tetap dikontrol. Jangan sampai orang kita dakwain akhirnya malas ngelihat wajah kita. Aduh fulan lagi datang. Tunggu dulu kita kasih nasihat sekarang. Kemudian besok kita ketemu mereka. Ya kita kondisikan dulu nih. Oh kayaknya belum tepat. Besok lusa kita kasih nasihat lagi. Kita sama orang tua. Kan ada anak yang tiap hari ngasih tau orang tuanya. Tuh, orang tua jadi bosen tuh. Biarin dulu nih orang tua kita nih. Yang gak mau terima dakwah nih umpamanya. Kita mungkin pakai cara lain. Nanti kalau sudah kondisinya nyaman. Kita sampaikan lagi. Dengan harapan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dari semangatnya Nabi SAW berdakwah, ingat paman Nabi SAW, Abdul Abu Talib. Nabi itu mendakwai pamannya sampai ketika pamannya mau mati tetap didakwai. Enggak ada pesimis, aduh kayaknya nggak mungkin dapat hidayah. Urusan hidayah, urusan Allah. Kita ini hanya menyampaikan. Tapi dengan cara yang baik dan terus bersemangat menyampaikan. Jangan pernah menfonis. Aduh fulan Ustaz kayaknya gak, mau, mungkin dapat hidayah. Siapa tahu dia mati husnul khatimah. Dan engkau belum tentu mati husnul khatimah. Baik, itu hak yang ketiga. Hak yang keempat. Syekh mengatakan al-afu anhu wal ihsan ilaihi. Memaafkan orang yang didakwain dan berbuat baik kepada mereka. Jadi pendakwah itu harus punya hati yang pemaaf. Suka berbuat baik kepada orang-orang yang didakwah Mungkin sikapnya orang yang didakwah ini keras, menentang, melakukan tindakan-tindakan bodoh. Tapi pendakwah nggak ikut jadi bodoh. Enggak. Dia malah memberikan maaf, dia malah lembut dan beliau mengatakan fahad min hukukil ini termasuk hak yang besar buat orang yang didakwain bahkan ini menjadi salah satu pembuka pintu diterimanya dakwah oleh mereka karena pendakwanya sabar pendakwanya suka memaafkan soalnya ada pendakwa yang malah teriak-teriak ya marah-marahin Orang yang awalnya mau nerima jadi kabur, jadi takut. Nabi kita alaih wassalam adalah orang yang paling lembut. Orang yang paling pemaaf. Orang yang paling terbuka hatinya. Untuk tidak memberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Beliau ya benar-benar mengampuni Perbuatan orang-orang yang pernah menyakiti Nabi SAW dan Allah menceritakan hal ini di surat Ali Imran ayat 159. Silakan dibaca. A'udhu billahi min ash rajim, f-bima rahmati min ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين berkat رحمه الله انك berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Subhanallah, nih, Allah menyebutkan tentang Nabi SAW. Nabi itu disakiti, tapi diperintahkan untuk tidak kasar sama mereka, tidak keras hatinya. Kenapa kabur tuh orang-orang nanti? Terus, apa yang harus dilakukan? Fa Maafkan mereka suruh maafin. Wastaghfir lahum. Mintakan ampun buat mereka. Bayangin nih jamaah. Udah disuruh maafin. Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Untuk berdoa. Memohonkan ampun buat mereka. Nabi berdoa. Ini orang nyakitin Nabi SAW. Diperintahkan untuk memaafkan tuh orang. Lalu memohonkan ampun buat mereka. Setelah itu wasyawir fil amri, ajak musyawarah mereka. Allahu akbar. Sampai seperti itu Allah memerintahkan kepada nabinya. Dan ini pendakwah harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Hijr ayat 85 86. Nah, silahkan dibaca. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إن, إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Dan kami mencipta dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran dan sungguh kiamat pasti akan datang maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui tuh ini orang-orang nggak -orang percaya sama kiamat ya. Bahkan memperolok-olokkan Nabi Wasallam, Mengatakan Nabi berdusta alaihi salatu Dukun, penyihir, macam-macam Tapi apa kata Allah? Maafkan mereka dengan maaf yang baik Yang baik Maaf yang tanpa memberikan sanksi Udah lah maafin Itu yang Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu Kemudian itu ketika Nabi di Mekah. Ketika Rasul SAW sampai Medina. Kumpul lagi di Medina. Sama orang-orang Yahudi. Sama orang-orang munafikin. Bagaimana menghadapi objek dakwah ini yang macam-macam. Kadang kala Ustadz sekarang mendakwain orang Islam aja. Tapi Nabi yang alaihi wasallam mendakwain ya orang Islam, ya para sahabat, ya orang munafikin, dan juga ada orang-orang Yahudi yang tinggal sekampung sama mereka. Dan ya, mereka berkhianat. Orang-orang Yahudi ini kan memang kerjaannya pengkhianat mereka. Lalu apa kata Allah kepada Nabi Alaihissalatu wassalam? Maafkan mereka, sabar menghadapi mereka. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 13. Naam. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوح حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ tapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami menjadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Suruh maafin. Suruh biarin. Ini di awal nih. Jadi tahapan dakwah itu harus dijalani. Namun tatkala proses mendakwain mereka sudah cukup lama dijalankan dan akhirnya mereka berkhianat hendak membunuh Nabi alaihi salatu wasalam mereka diusir dari kota Madinah tapi melalui proses dimaafkan dibiarkan Nabi sabar alaihi salatu menghadapi mereka kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'funa 'anil musyrikin wa ahli alkitab kama amarahumullah wa yasbiruna 'alal adha. Dulu tu Rasulullah SAW dan para sahabatnya memaafkan orang-orang musyrik ni. Memaafkan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka dan mereka bersabar menghadapi mereka. Habibati fillah Ada banyak cerita bagaimana Nabi Alaihissalam memaafkan orang yang beliau dakwain ini. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Nabi alaihi wasallam pulang dari satu peperangan lalu beliau istirahat tidur siang di bawah pohon tahu-tahu datang orang badui dia mengambil pedang Nabi SAW ketika Nabi sedang tidur Lalu Nabi bangun dan di tangan orang Baduy ini pedang. Apa kata orang ini? Man yamnauka ya Muhammad. Siapa yang bisa menghalangimu dari aku sekarang, wahai Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Faqultu Allah. Faqultu Allah, Allah, Allah. Akhirnya ni Baduy gemetar. dia meletakkan pedang. Lalu Nabi SAW mengangkat pedangnya mengatakan, sekarang siapa yang dapat menghalangimu dari aku? Kata orang ini, lah, lah ada. Dan Nabi tidak memberikan hukuman, akhirnya orang itu duduk. Seperti itu Nabi SAW memaafkan. Bagaimana cerita Nabi SAW dengan penduduk ta'if? yang pulang beliau dalam kondisi berdarah-darah ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk menimpakan dua gunung kepada penduduk Taif atau penduduk Mekah kata Nabi SAW aku berharap dimaafkan nama Nabi SAW aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun -apa. ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah penduduk Mekah nih, yang pernah menyakiti Nabi SAW selama 13 tahun. Ditambah lagi 8 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW. Berapa banyak sahabat Nabi yang dibunuh oleh mereka. Bahkan dimutilasi oleh mereka ketika perang Uhud. Tapi tatkala Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, apa kata Nabi kepada mereka? Idhabu fa'antum Kalian silakan pergi semua. Kalian bebas. Beliau mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan buat kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah semoga mengampuni buat kalian. Wa huwa arhamur Kemudian bagaimana sahabat Nabi? Bagaimana mereka memaafkan? Ini ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah meriwayatkan Qadima Uyainah ibn Hisn ibn Hudhaifah datang Uyainah ibn Hisn dia singgah di rumah keponakannya Al-Hir ibn Qais Al-Hir ibn Qais ini salah satu dari orang dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang hafal Al-Qur'an Al Karim di mana memang majelisnya Umar ini yang duduk nih jamaah Pemimpin ini, penguasa, hendaklah dia memilih orang-orang istimewa yang duduk sama dia. Supaya dapat masukan yang baik. Orang-orang yang sholat lima waktu, orang yang taat sama Allah SWT, yang hafal Al-Quran Karim. Insya Allah kebijakan-kebijakan yang disampaikan itu manfaat buat rakyat. Tapi kalau seorang pemimpin duduknya sama orang-orang yang gak sholat, sama orang-orang yang tidak beriman, yang ada kebijakan-kebijakan yang keluar, ya akan membolimin rakyat. Biasanya seperti itu. Umar bin Khattab di masa itu, teman duduknya Umar, teman musyawarahnya ini orang-orang yang hafal Al-Quranul Al Karim. Yang ngerti dengan aturan-aturan sang pencipta. Baik mereka sudah tua atau mereka masih muda. Lalu Uyainah mengatakan kepada Al-Hir, kepada keponakannya. Ya Ibn Akhi, bisa enggak engkau? Engkau kan ya dikenal sama Amirul mukmin Umar Khattab. Aku ingin ngomong sama dia. Izinkanlah, mintakan izin aku. Kalau saya saat laka, alih, ya aku akan memintakan izin untukmu kata Abbas, kata bin Abbas, Fasta' hir li uyayna. Akhirnya al-hir betul. Memintakan izin buat pamannya. Ketika masuk menjumpai Umar bin Khattab. Ya, ternyata Uyainah ini memang ada yang ingin dia sampaikan kepada Umar bin Khattab. Apa kata dia? Hei ya Ibn al-Khattab. Hei ya Ibn al-Khattab. Enggak dipanggil Amirul Mukminin, enggak. Yang dipanggil nama nasabnya kepada bapaknya. Wahai putranya Khathtab, fa wallahi ma tu'tinal jazl, ah, engkong tidak memberikan kepada kita yang cukup. Yang kau berikan enggak banyak kepada kita. Wala tahkum bainana bil hukummu juga enggak adil di antara kita. Ini gimana nih? Di depan orang ngomong kayak gitu. Fa ghadiba Umar hatta hamma ayyu qibbi. Umar marah sampai ingin memberikan sanksi kepada orang ini. Apa kata keponakannya? Al-Hir. Ya Amirul Mukminin, Inna Allah Ta'ala qala li Nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada Nabi-Nya. Khudil afwa. Wa'mur wa bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf. Perintahkan kepada kebaikan. Dan biarkanlah orang-orang yang bodoh itu. kata keponakannya inna jahilin ini orang ini termasuk orang-orang yang bodoh gitu Umar ketika mendengarkan itu langsung diam nggak jadi dia marah karena orang-orang yang kita dakwain ada yang bertindak bodoh ada yang nyakitin hati kita ada yang komentar-komentarnya nggak pantas apa yang harus dilakukan maafkan biarin mereka jangan diurusin terakhir nih berkaitan dengan hak ini Nabi Alaihissalam ketika penaklukan kota Mekah, Nabi itu kan membagi. Sebagaimana kita ceritakan kemarin, Rasul Wasallam memberikan 100 ekor onta kepada satu orang, ya 100 ekor kambing, bah, banyak yang Nabi bagikan. Lalu ada seorang yang datang berkata kepada Nabi SAW, apa kata dia? Wallahi inna qisma Ini pembagian yang tidak adil kata dia. Ini orang mengatakan itu kepada Nabi SAW. Wa ma uridu biha wa ma urida biha wa chullah. Dan juga enggak ikhlas. nih, enggak adil, enggak ikhlas. nih Pembagian ini. Fakultu wallahi la ukhubiranna Nabi SAW. Ini ceritanya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, aku akan sampaikan kepada Nabi SAW. Lalu aku kasih tahu ya Rasulullah, ada orang yang ngomong kayak gini. Katanya kau ini nggak adil pembagiannya dan juga nggak ikhlas. Apa kata Nabi SAW? Faman, la, faman ya adil in lam ya wa rasuluh. Siapa yang berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya nggak adil? Siapa? Rahimallahu Musa. Kata Nabi SAW semoga Allah merahmati Nabi Musa. Fakat uziya bi akthar min hadha fasabar. Nabi Musa Alaihissalam itu disakiti oleh kaumnya dengan yang lebih besar dari hal ini, dan beliau pun bersabar. Maka, bagi para pendakwah, tolong jadilah orang yang pemaaf, menghadapi orang-orang yang didakwain yang mungkin mereka memaki, menyakiti, maafkan mereka. Karena itu, menjadi hak mereka dan kewajiban kita dengan harapan mereka menerima dakwah ini, dan bahwasanya dakwah ahli sunnah wal jamaah ini memang benar-benar dakwah mengajak untuk mengikuti suri taulah dan kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi insya Allah masih ada dua hak yang lain yang belum kita bahas. Semoga kita bisa menyelesaikannya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mana persilahkan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum wa khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Ada beberapa pertanyaan, sebenarnya cukup banyak sebenarnya pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Izin Anda menyampaikan pertanyaan yang sudah masuk melalui chat room Ustaz. Yang pertama, bismillah afwan ana hamba Allah mau tanya Ustaz. Ana baru belajar mengaji, suami Ana, berarti ini uh, akhwat Ustaz ya. Suami Ana mengajari Ana mengaji, namun suami Ana selalu memaki dan membentak-bentak Ana ketika Ana salah Ustaz. Dan membuat Ana jadi tidak senang diajarkan oleh suami. Sedangkan jika mengajari orang lain, Masya Allah sangat lembut. Dan sering mengajarkan ini dan itu tidak boleh. Tetapi dia yang mengajarkan itu harusnya memberi contoh, bukan cuma mengajari. Apakah salah jika anak susah menerima dan tidak suka bila diajari oleh suami sendiri? Demikian Ustaz pertanyaannya. Masya Allah. Barakallah fi. Iya jemaah. Ini kan keluhan orang yang didakwain. Makanya tadi kita bahas hak-hak orang yang kita dakwain harus kita perhatikan gitu loh. Agar dakwah kita ini berhasil. Berkaitan dengan suami istri. Kalau suaminya yang ngajarin. Maka hendaklah dia tahu yang dia ajar ini punya dua hak. Hak yang pertama adalah hak sebagai istri dia dan ibu anak-anak dia. Hak kedua dia sedang didakwain. Berapa banyak orang yang ya kata cerita istrinya ini juga. Kalau ngajarin orang Masya Allah hebat. Ngajarin bininya sendiri bentak-bentak maki-maki. Akhirnya sang istri jadi nggak respect sama suaminya. Apa yang harus dilakukan istri? Nah, istri harus berusaha memperbaiki suaminya. Bagaimana cara memperbaiki? Orang itu akan sulit diperbaiki tatkala dia tidak merasa salah. Ya gimana mau memperbaiki orang dia merasa benar? Maka adalah sang istri ini memuji-muji suaminya. Bang, abang itu Masya Allah baik banget bang ya. Kasih pujian kepada dia. Setelah diajarin, makasih banyak bang ya. Udah dikasih tahu. Karena suami ketika ngajar di luar, yang diajarin itu ngomong makasih, seneng ini, itu, macem-macem. Kadangkala dapat amplop. Nah, gimana istrinya bisa diajarin suami dia kasih amplop sama suaminya bang jazakallah khair bang udah ngajarin anak gitu ya makasih banyak Semoga Allah kasih pahala yang lebih besar buat abang ya. Itu yang perlu dilakukan istri dalam memperbaiki suami. Kesian suaminya. Maka ada orang-orang yang punya kepribadian ganda kadang kala Di depan orang baik, depan istrinya kayak gitu. Maka sabar. Kemudian lihatlah kepada kebaikan suami. Jangan fokus kepada kekurangannya. Bagaimanapun itu suamimu. Dia punya hak yang harus engkau tunaikan. Tetap lakukan tugasmu sebagai istri. Laksanakan perintahnya, taat dan patuh sama dia. Berkaitan dengan urusan tadi, caci maki dia. Maka lebih baik engkau bersabar dan melihat kepada kelebihannya. Kalau ternyata engkau melihat suami ini cuma pintar ngomong Ustaz. Jadi dalam penyampaian dia bagus ini itu tapi nggak jadi contoh sebenarnya dia Ustaz. Iya. Mungkin itu masalah di suamimu, tapi istri berusaha untuk memperbaiki. Watawasau bilhak, wata sobil sobil. Cari waktu yang tepat ya. Sekali lagi ketika mau ngasih tahu suami itu, ya sharing lah. Puji dia, sanjung dia, setelah itu sampaikan unek-unek yang ada di hati. Kalau ada 10 unek-unek yang disampaikan, sampaikan satu dulu. Karena kalau engkau sampaikan semua yang ada keributan, maka sampaikan satu bang, ada satu bang. Ada lagi nanti yang lainnya. Dengan cara itu semoga suaminya bisa jadi lebih baik dan terus didoakan. Jangan sampai kemudian mutung. Ada orang kan aduh males sudah diajarin. Inilah Bismillah. Insya Allah makian suami itu akan jadi penyemangat untuk lebih baik lagi. Sehingga nanti ketika belajar sama suami, sebelum belajar sama suami usahakan belajar dulu sama orang lain. Sekarang kan bisa via, WA bisa, bisa, bisa via, YouTube banyaklah yang mau dipelajari. sehingga suami jadi bangga istrinya udah bagus. Barakallahu fiikum. Nah. Barakallahu fiikum Ustaz Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga yang bertanya cukup jelas dengan jawaban tersebut. Izinkan ana membaca atau uh, ana mau memberikan akses dulu untuk jemaah yang sudah mengangkat tangan untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada uh, Bapak Ladu Hardia. Silakan untuk menganyut untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. baik Ustaz. Ustad, saya no. mau bertanya, Ustadz. Ini, saya kan uh, buka usaha, uh, buka usaha, Ustadz. Kita uh, dengan modal sirka, kita, Ustadz. No. Uh, saya mau uh, ada beberapa, sih. Saya mau menasehati beberapa rekanan kita tentang... Uh, peraturan yang ada di usaha kami. Jadi usaha kami itu uh, takutnya menjadinya zolim saya ke karyawan atau bagaimana karena memang uh, terlalu kalau menurut saya sih terlalu terlalu keras karena saya harus memotong gaji karyawan sebesar lima puluh ribu jika laut terlambat itu fungsinya sih memang tujuannya baik untuk supaya me si karyawan itu lebih tepat waktu gitu Ustad. Yeah. Terus satu lagi Ustadz boleh tidak Ustad? Yeah. Tapi ini melencengnya jauh sekali Ustad tentang uh, dana talangan haji Ustad. Yeah. Saya ditawari kawan yang bekerja di salah satu bank syariah untuk dana talangan haji tapi pengembaliannya melebihi daripada dana talangannya terus saya tanya e, ini akadnya apa terus dia bilang akadnya ijarah gitu Ustaz saya kurang paham juga sih tapi uh, dia memberikan kayak share dari MUI gitu Ustaz saya kurang paham juga sih Ustaz mohon penjelasan Ustaz terima kasih Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, masya Allah ya. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana kita memberikan nasihat kepada rekanan bisnis kita ya. Harapan kita ini tatkala kita bekerja di tempat usaha kita ada nilai-nilai dakwah juga di sana. Bukan hanya murni bisnis mencari keuntungan. Maka tolong kawan-kawan yang punya usaha ini manfaatkan Keberadaanmu di situ, manfaatkan jabatan dan kedudukanmu di sana untuk menyampaikan agama Allah, untuk mengajak orang-orang jadi lebih baik. Gimana dengan tadi memotong gaji karyawan yang telat kerja? Sebenarnya boleh-boleh aja dalam Islam sebagai hukuman dia, apalagi tatkala ada kontrak yang sudah dibuat, ada persyaratan yang sudah diberlakukan di sana sehingga mereka yang melanggar boleh dihukum dengan cara dipotong gajinya. Namun, mungkin yang perlu disampaikan tidak dipukul rata. Maksudnya, tidak dipukul rata. Ada orang-orang yang telatnya karena halangan. Benar, dia kadangkala -kadang kita jemaah. Anda merasakan dalam satu perjalanan, tahu-tahu ada pohon yang jatuh. Mama. Tahu-tahu ada banjir. Biasanya momen dia berangkat jam 6 dari rumah. Jam 7 tuh nyampe. Atau sebelum jam 7 nyampe. Tapi karena ada banjir, karena ada masalah di perjalanan. Sehingga dia telat. Arti telatnya dia ada alasannya. Di sini pihak perusahaan mungkin bisa memaafkan tatkala memang ada sebab. Bukan keinginan dia. Atau seperti yang terjadi di kampus kita, yang telat itu menggantikan jam tambahan setelah jam kerjanya habis. Mau jam 7 sampai jam 2 anggap. atau sampai jam 3. Dia kan tadi terlambat setengah jam, maka pulangnya dia terlambat. Dengan cara seperti itu impas jadi waktu kerja dia sesuai dengan yang telah disepakati. Nah, jadi semoga dengan cara seperti itu orang-orang uh, yang bekerja di tempat kita, dia merasa nyaman dan kita juga bisa mengajak mereka kepada Allah Subhanahu taala. Adapun bicara dana talangan. Dana talangan haji dan talangan umroh ya, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal tidak mewajibkan haji kecuali buat orang yang mampu. La nafsan illa Allah itu tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan. Apalagi urusan haji. Walillahi an nasi hijjul baiti sabila. Haji itu buat yang mampu. Jangan sampai engkau berhutang. Apalagi hutang yang tidak jelas tadi. Yang akad hutangnya akad ijarah. Makanya perlu dijelaskan lagi apa maksudnya mereka. Namanya orang utang 10 juta ya bayar 10 juta. Yang kan uang. Kenapa nanti diakatkan ini, akatkan ini? Jangan sampai yang terjadi adalah riba yang terserubung nantinya. Mereka ingin bagaimana riba ini bisa menjadi syari. Maka tolong dipelajarin lagi kalau dikatakan tadi akadnya jarot, tapi yang jelas kalau bisa jangan berangkat haji, jangan berangkat umroh dengan hutang. Jangan. Kita itu diperintahkan untuk berlindung dari hutang yang anak heran ya. Ini yang mengherankan sebenarnya. Secara naluri orang itu nggak kepingin minjemin minjemin orang uang, nggak ingin. Kecuali kalau ada keuntungan. Kenapa di mana-mana riba ini selalu menawarkan fadol ya dana pinjaman apa langsung cair. Orang ngutangin orang lain itu akadnya membantu loh. Asasnya itu menolong. Makanya biasanya orang nggak kepingin orang lain tahu dia punya uang sehingga dipinjamin. Sekarang ditawar-tawarkan. Berarti apa? Bukan lagi pinjaman. Tapi mencari keuntungan. Padahal dalam meminjamkan uang nggak boleh ada keuntungan di sana. Semua jenis semua jenis utang piutang yang ada keuntungannya itu tuh riba. Maka berhati-hati. Kalau sudah orang menawar-nawarkan pinjaman, berhati-hati. Berarti dia sedang mencari keuntungan. Bukan sedang ingin menolong. Hadza wallahu Kalau Ustaz, jazakallah khair atas pertanyaan atas jawabannya. Semoga Pak Ladu cukup jelas dengan jawaban tersebut. Izin untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. As afwan. Ustaz, ana mau minta nasihat bagaimana menasihati istri yang keras kepala. Karena dia merasa umur lebih tua, jadi merasa apa yang dia pikirkan, yang dia sampaikan adalah kebenaran, ustadz. Contoh, dia masih ber, bersikeras jika semua agama itu sama, Allah. tapi sudah anda jelaskan dan dia tetap merasa benar karena karena kita harus ada toleransi, katanya. Demikian ustadz pertanyaannya. <tuh> Subhanallah, berat nih pertanyaannya. Kalau tadi yang pertama pertanyaannya istri, ini pertanyaannya suami sekarang. Maka nasihat anaknya kalau mau nikah, tolong nasihat Rasul Salam itu dijalani. Jangan diabaikan. Oleh karena itu Rasul SAW mengatakan, Fadfar taribat Pilihlah yang agamanya baik, selamat hidupmu. Beruntung kau. Tapi kalau enggak, nih dapat istri yang punya keyakinan semua agama sama. Terus kenapa ada qul ya ayyuhal kafirun? La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma abud. Kenapa ada dakwah? Kenapa Nabi mengajak orang-orang Nasara, qul ya ahlal kitab Kenapa Nabi SAW mengajak orang Yahudi? Kenapa beliau kirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mukaukus kalau semua agama sama? Terus kenapa Allah turunkan Al-Quran dan diutus Nabi SAW, kalau ternyata semua agama benar? Anggap jemaah. Diutusnya Nabi SAW untuk mengajak orang-orang kepada agama yang benar. Maka bagaimana tugas seorang suami mendapati istri yang seperti itu? Sampaikan kepada istri. Toleransi. Iya, kita wajib toleransi. Tanyakan kepada dia. Rasulullah SAW toleransi enggak? Tanyakan. toleransi. Beliau orang yang paling pengasih. Kau yakin enggak Nabi itu Nabi? Utusan Allah Azza wa Jalla. Yakinkah engkau? bahwa dia diutus sebagai rahmatan alamin. Tapi kita lihat bagaimana Rasul SAW. Jadi orang-orang ini kadang kala termakan pemikiran liberal yang mengatakan semua agama sama. Ini pemikiran ini disebar luaskan oleh muslimin. Oleh orang Islam. Yang orang Nasoro nggak mau sama pemikiran ini. nggak mau mereka. Buktinya mereka melakukan misi terhadap agama mereka, mengajak orang lain untuk masuk kepada agama mereka. Kalau mereka mengatakan semua agama sama, maka mereka tidak akan melakukan itu. Di zamannya Pak Harto di negeri kita, pernah dulu ada keributan tentang penyebaran agama kepada yang sudah beragama, otot-ototan pada waktu itu. Namun akhirnya non muslim khususnya Nasoro nggak mau. Karena mereka punya misi untuk menyebarkan agama mereka. Terus kita mengatakan semua agama sama. Maka ini sebuah kontradiksi yang sangat memalukan sebenarnya kalau diucapkan oleh seorang muslim. Maka sampaikan kepada istri kalau engkau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Toleransi, gimana bentuk toleransi Nabi SAW? Beliau hidup satu kampung sama orang Yahudi, sama orang musyrikin. Bagaimana beliau sikap kepada mereka? Tetap urusan agama, inna islam. Tetap orang-orang yang tidak mau masuk Islam, bahkan beliau alaih salatu mengatakan, ma sami abi yahudiyun wala nasraniun. Tidaklah ada orang nasrani atau Yahudi yang mendengar tentang aku. Thumma lam yu'min Lalu dia tidak beriman dengan aku yang diutus dengannya, yang tidak beriman dengan Al-Quranul Al Karim karena min ashabinna. melainkan dia akan jadi penghuni neraka. Tapi dalam urusan sosial bermuamalah beliau jual beli sama orang Yahudi bahkan beliau meninggal dunia alaih salatu wassalam baju besinya itu digadaikan kepada orang Yahudi untuk membeli beberapa sok gandum. Hada wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga eh, tidak hanya penanya, tetapi kita semua bisa mengambil hikmah atas jawaban tersebut. Dan izin Ustadz untuk menyampaikan pertanyaan yang terakhir, karena memang keterbatasan waktu, dan Anda akan menyampaikan pertanyaan. Ada dua pertanyaan, tetapi eh, mempunyai inti yang sama. Eh, pertanyaannya adalah. Pertanyaan ini datang dari uh, Ananda Aisyah, usia 9 tahun dari Riau. Ustadz, uh, izin bertanya, bagaimana cara mendakwahi saudara kita ketika setiap diberitahu tentang kebenaran, saudara tersebut mengatakan lebih tahu dari apa yang Anda sampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya, Uh, Ustadz, apa saja faktor yang membuat seseorang sulit mendapatkan hidayah? Barakallahu fikum. Demikian Ustadz pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu Iya jemaah. Betul, dua pertanyaan ini intinya sama sebenarnya. Berkaitan dengan orang yang kalau dikasih tahu merasa ngerti, merasa benar ya. Sehingga sulit hidayah itu akan masuk. Memang di antara penghalang hidayah itu adalah kesombongan. Kesombongan. Ketika seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, dia itu suka bajunya bagus, sandalnya bagus, ya tali sandalnya bagus. Apa itu nggak masuk sombong gitu? Kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Kesombongan itu apa? Kesombongan itu adalah batarul hakti wa ghamtun Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dan itu yang terjadi. Kebenaran dia tolak, dia remehkan orang lain. kadang kala dikatakan, engkau itu ya Allah. Masih bau kencur. kadang kala ada yang mengatakan, kencing aja belum lurus. Ada macam-macam tuh ungkapan yang isinya meremehkan orang lain. Sehingga sulit hidayah itu untuk masuk. Karena dari awal dia udah gak mau gitu. Tadi kisah Sa'ad bin Mu'ad. Dia nggak suka dengan dakwah ini. Tapi ketika dia diminta untuk mendengarkan, dia dengerin. Hidayah masuk akhirnya. Makanya ketika orang dari awal nggak mau dengerin, ya udah gimana mau disampaikan? Apalagi dalam hati unggal, aku lebih ngerti dari engkau, lebih faham dari engkau. Maka tugas kita terhadap saudara-saudara yang seperti itu mungkin bahasa yang perlu kita kondisikan. Mami kita katakan, Afwan, Ana baru belajar ya. Yang Ana tahu seperti ini, coba nanti dicek kembali. Kita sama-sama belajar gitu ya. Sehingga dia tidak merasa diguruin. Karena orang tadi merasa, enggak aku lebih ngerti gitu. Maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan ya dia bisa terbuka. Seperti cerita seorang anak yang ngasih tahu gurunya. Ada gurunya. Gurunya ini senantiasa mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dicela bisa-bisan terus. Kalau nggak salah di India kisah ini. Akhirnya sang murid ini mau ngasih tahi gurunya nggak enak gitu loh. Setiap selesai pengajian selalu dilaknat nih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai suatu hari anaknya ini, muridnya ini beli kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu dibuang sampulnya sama dia. Pengarangnya itu dibuang. Lalu dia ngomong sama gurunya. Guru, aku dapat buku nih guru. Gak tahu bagus apa enggak, aku takut salah baca buku ini. Mungkin guru bisa mengkoreksi. Akhirnya sang guru dengan senang hati karena muridnya minta gurunya mengkoreksi, dia ambil tuh buku, dikaji. Subhanallah. Pekan depannya ketemu sama guru. Gurunya tanya, engkau dapat kitab itu di mana? Bagus banget tuh kitab kata dia. Siapa pengarangnya? Lalu dikasih sampulnya sama ini anak. Subhanallah. Ini orang yang kita saulat laknat selesai kajian. Iya guru. Jadi kadang, kadang memang kesombongan itu sulit membuat hidayah itu masuk. Tapi ketika dia membuka hatinya untuk membaca. Ketika membaca nggak ada pengarangnya kan. Dia baca. Tapi kalau dia tahu pengarang. Oh enggak sudah ini orang sesat ini. Sulit hidayah akan masuk. Maka tugas kita tadi memilihkan metode yang terbaik untuk menghadapi orang ini. Salah satunya tadi kita merendahkan diri, kita masih belajar ya. Kemudian mungkin kita kasih tahu, nih ada buku "Wallahu Alam", antum mungkin sudah baca apa belum ya. Uh, mungkin bisa antum koreksi kalau ada yang salah. Dengan cara seperti itu, dengan merendahkan diri, semoga orang-orang yang sombong ini bisa terbuka hatinya. Itu termasuk penghalang dari hidayah kesombongan ini. Ini berat sekali kesombongan. Bagaimana iblis yang akhirnya diusir dari surga gara-gara kesombongan dia. Haga wallahu alam bisawab. Itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan dan para jemaah sekalian semoga kita bisa mendapatkan atau menambah ilmu kita dan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu dengan berakhirnya kajian dan pertanyaan pada malam hari ini maka kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafatul majelis Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.